warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta attahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Muslimin muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada pada ayat yang ke-130 daripada suratul Baqarah, yang mana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Yang bermaksud, tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini, dan sungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh, yakni yang tinggi martabatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amaran kepada siapa? Kepada manusia yang degil, yang ingkar. Setelah Allah ta'ala dalam ayat-ayat yang lepas membuktikan kepada kita akan kemuliaan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, serta Allah memaparkan begitu banyak doa yang dipanjatkan oleh mereka berdua, sekaligus membuktikan bagaimana intimnya hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat ini Allah memberi amaran dan memaparkan tentang golongan yang degil, yang enggan menerima kebenaran, bahkan meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. Bermaksud, tidak ada seseorang pun dalam kalangan manusia yang membenci millah ataupun jejak langkah keagamaan Nabi Ibrahim AS, lalu berpaling daripada millah tersebut dan menuju kepada mensyirikkan Allah SWT, melainkan orang yang menghina dirinya dan memperbodohkan dirinya dan menzalimi dirinya dengan pandangan yang sangat buruk apabila dia meninggalkan jalan yang benar lalu pergi kepada jalan yang salah. Perkataan raghiba atau yarghabu ini, kalau kita lihat perkataan raghiba ataupun yarghabu, selepasnya ada huruf ataupun ada frasa li atau lam, bermaksud sesuatu yang dikehendaki ataupun fi, sesuatu yang diingini. Tapi bila perkataan raghiba ataupun perbuatan raghiba atau yarghabu itu selepasnya ada perkataan an seperti ayat ini, bermaksud sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak diingini. Manakala perkataan al-millah asalnya bermaksud at-tariqah, iaitu jalan, dan biasanya al-millah ini disebut merujuk kepada prinsip-prinsip agama, iaitu apabila dikatakan al-millah Ibrahim, bermaksud satu jalan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim AS kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan safiha nafsah ialah yang memperbodohkan dirinya sendiri, yang menghina dirinya sendiri, yang merendahkan dirinya sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan man safiha nafsah. Dan kemudian Allah ta'ala menerangkan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim AS dan betapa salah dan silapnya orang yang berpaling daripada jalan yang dirintis oleh Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah berfirman, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Bermaksud, sungguhnya kami telah memilihnya, iaitu Nabi Ibrahim AS,
lirisalah, sebagai pembawa risalah, sebagai rasul, dan memberi panduan serta petunjuk kepada manusia ketika di dunia. Bahkan bukan di dunia sahaja, Nabi Ibrahim itu sungguhnya dia pada hari akhirat adalah terjamin dalam kalangan orang-orang yang salih, orang yang mulia, orang yang terus-terusan atas jalan yang benar. Maka siapa yang meninggalkan atau siapa yang benci terhadap jalan yang telah dirintis, dibawa oleh baginda, lalu pergi kepada jalan-jalan yang sesat, maka tidak adalah orang yang lebih bodoh daripada mereka. Maka itu yang dimaksudkan dengan tujuan Allah Ta'ala menyebut man safiha nafsah. Dan ini sekaligus membuktikan kepada kita akan kedudukan Nabi Ibrahim AS dan bagaimana kita selaku umat Rasulullah SAW berkeyakinan dan beriman serta percaya dengan sebenar-benarnya kedudukan dan kemuliaan tersebut. Maka tidak heranlah kita setiap kali dalam waktu kita menunaikan solat, kita akan membaca salawat yang dipanggil sebagai salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Maka bayangkan setiap kali kita solat, kita akan mengenang sosok tubuh yang bernama Ibrahim Khalilullah alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang betapa sempurnanya istiqamah Nabi Ibrahim yang telah mengangkatnya ke darjat yang paling mulia. Lalu Allah berfirman dalam ayat 131, firman Allah, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahkanlah diri kepada ku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diri, yang tunduk dan taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam kerana Allah telah memerintahkan baginda untuk taat dan menyerahkan atau menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segenap perkara. Maka dengan segera baginda terus melaksanakan seperti yang diminta. Lalu Allah berfirman merakamkan hal itu, qala aslamtu li rabbil alamin, bermaksud aku mengikhlaskan agamaku, penyembahanku hanya kepada Allah yang telah menciptakan segala makhluk, yang merupakan Tuhan Rabbil Alamin. Dan ayat ini agak sinonim dengan ayat yang lain seperti mana firman Allah dalam suratul An'am ayat yang ke-79. Allah berfirman, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahawa sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang sempurna pada dirinya. Bukan sahaja begitu, beliau juga berusaha untuk membawa kebaikan atau menyempurnakan orang lain. Maka dirakamkan lagi sekali doa baginda kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dakwah baginda kepada orang lain, kepada zuriat keturunannya, kepada anak-anaknya, supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah dalam ayat 132 dari surah Al-Baqarah? Allah berfirman, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala cuba membawa perhatian secara beransur-ansur. Daripada ayat yang lepas menyatakan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga membawa kepada apa yang Nabi Ibrahim wasiatkan atau perintahkan kepada zuriat keturunannya, yang ingin dikaitkan dengan apa yang berlaku kepada golongan Yahudi. Apa pendirian salah mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Cuba kita lihat, Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya agar mengikut apa yang telah dirintisnya, iaitu milahnya. Nabi Yaakob juga telah pun seperti Nabi Ibrahim telah pun berwasiat kepada anak-anaknya juga. Lalu Allah rakamkan setiap daripada wasiat itu. Apa dia wasiatnya? Inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama, iaitu din al-Islam, agama Islam, yang mana Allah tidak memilih agama selain daripada Islam. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu memastikan kamu dalam keadaan Muslim. Bermaksud hendaklah kamu terus menerus tetap dalam keadaan Muslim dan istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Islam, sehinggalah mati menjemputmu dalam keadaan kamu masih berada di atas agama yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah agaknya sebabun nuzul bagi ayat ini dan apakah isu sebenarnya di sebalik ayat ini? Insyaallah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aku qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.